teman-teman, kita sudah mendapatkan izin dari pihak Jekyll Holidays secara langsung. Kita akan review unit bus yang menurut saya dibilang langka ini ya, karena saya jarang ketemu unit seperti ini. Untuk shuttle bus Jakarta-Bandung itu jarang sekali. Dengan nomor lambung busnya JHP 040, mesinnya Hino Dutro ternyata, kata krunya tadi. Kita buka ya. Berat sekali. Karoserinya Adi Putro ya teman-teman. Jet bus 3 plus MC mikro. Nah, ini sasisnya Hino ya. Tinggi sekali, teman-teman. Oke, trim pintunya ada handle-nya. Tinggal tarik saja. Oke. Nah, jadi sasisnya ini adalah Hino Dutro ya, dengan speedometer. Nah, ini ada tombol pemutus akinya ini. Jadi supaya aki bus itu tetap tahan lama. Jadi setiap bus sudah selesai melakukan perjalanan, ini di tarik itu pemanasnya hidup, kalau ditekan ke bawah itu mati. Jadi kalau udah ditekan ke bawah berarti dia mati. Nah, kuncinya ini nempel di sini. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi inilah instrumen cluster dari kemudi bus Hino Dutro milik PO Jekyll Holidays ya. Di sini ada penunjuk kilometer per jam, kecepatannya dari 20, 40, 60, 80 sampai 160 km per jam. Nggak akan secepat itu juga untuk sebuah jet bus 3 plus mikro ya. Setirnya dengan logo Hino ya, menunjukkan bahwa ini mesinnya Hino. Kemudian untuk di sini ada RPM ya, untuk menunjuk temperatur mesin sudah seberapa. Kemudian ini untuk MID. Nah, MID-nya ini isinya mungkin adalah untuk penunjuk literan solar, jadi berapa liter solar yang tersisa atau berapa liter pemakaian solar, kemudian sudah jalan berapa kilometer. Tapi menurut saya ini sangat bagus ini Hino. Jadi Hino Dutro itu bisa dipasangkan body jet bus 3 plus. Transmisinya dia pakai transmisi manual ya, teman-teman. Di sini ada netral 1 2 3 4 5 dan terakhir mundur. Jadi di sini ada 6 percepatan, teman-teman. 5 maju, 1 mundur dan 1 netral. Dan di sini bisa dilihat ya, ini nggak tahu untuk kayaknya untuk listrik ya ini. Jadi untuk colokan yang biasanya pakai 12 volt itu ya. Saya juga kurang tahu, mungkin buat teman-teman bisa kasih tahu ya. Ini untuk gas, ini untuk rem, dan ya ini rem dan ini kopling. Jadi bus ini manual ya, ada koplingnya. Ini rem, ini gas biasa. Jadi memang fungsi dari jet bus 3 plus mikro ini bisa memuat banyak orang. Nanti kita hitung berapa kursi belakangnya ya, teman-teman. Kita lanjut ke fasilitas yang ada di bus ini seperti apa. Oh iya, ada yang kelupaan, maaf. Ini dashboardnya juga tampilannya sangat mewah ya. Terlihat ini seperti di atas mobil mewah, bukan di atas sebuah shuttle bus. Ini adalah mobil mewah dengan trim pintu yang ada tulisannya Adi Putro, menunjukkan bahwa ini adalah jet bus 3 plus asli buatan Adi Putro. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus ikut bantu merawat mobil ini. Kalau teman-teman naik mobil ini, dijaga kebersihannya. Ini sudah sangat bersih. Lantainya dia pakai lantai yang sudah mewah. Dan ini karena transmisinya nempel di dashboard seperti ini, maka rem tangan di sebelah sini. Jadi ini rem tangan ya. Jadi mungkin bus ini belum pakai rem angin, sistem air brake belum ada, tapi dia pakai rem tangan seperti ini. Jadi memang sudah standar lah untuk jet bus 3 plus. Ini untuk menyimpan barang-barang seperti biasa. Dan teman-teman, ini rekomendasi, teman-teman harus cobain Jekyll Holidays itu. Kursinya nyaman, mewah, dan saya bisa menilai ini sangat recommended karena kursinya itu yang belakang dia pakai leg rest. Nanti kita lihat ya, karena yang high S tadi pagi saya naikin itu pakai leg rest ya. Oke, sekarang kita lihat ke belakangnya, kita keluar. Oh ya, ini untuk pengunci pintu ya. Keras. Nah, ini bagian tampilan depan dari jet bus 3 plus mikro dari karoseri Adi Putro. Kita
lihat ya unitnya milik Jackal Holidays. Ini sangat terawat sekali teman-teman. Ini emblem Adiputro di depan sini. Ini untuk lampu-lampu sen, lampu jauh, lampu dekat, lampu kota, semuanya ada di sini. Kemudian di sini juga ada fog lamp di bawah sini. Fog lampnya cukup bagus, dia masih halogen tapi bagus ini fog lampnya. Dan tatakan plat nomor atau tempat duduk plat nomor ini juga, dudukan plat nomornya bagus sekali. Ada bendera Indonesianya, keren sekali. Ini logo Jackal Holidays di sini terpampang jelas besar. Karena ini unit pariwisata ya sebetulnya teman-teman. Dan terlihat masih kinclong nomor teleponnya. Teman-teman kalau mau memesan bus pariwisata dari Jackal Holidays atau mau naik shuttle busnya, teman-teman bisa langsung menghubungi call center ini nih, 022-73-02244. Langsung terhubung. Nomor lambung JHP 40. Dan untuk ininya ada emblem JetBus di sini jelas. Nah, ini karena tampilan ini spion dari JetBus 3 Plus Micro. Spionnya model Dove seperti ini, Dove ya. Ini ada untuk lampunya. Jadi ini kalau malam akan nyala. Wah, bagus ini. Jadi bus ini keren banget. JetBus ya. Review bannya teman-teman. Nah, jadi aku akan review ban dan kaki-kaki dari JetBus 3 Plus Micro ini ya. Nah, untuk suspensi dia depan belakangnya sepertinya ini masih per daun semua. Atau yang di belakang saja per daun, depan per keong. Teman-teman kalau yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini tuh bannya dia pakai ban Michelin. Nah, ini ban yang benar-benar recommended karena ini ban buatan Jerman ya. Jadi ini Michelin ya. Bannya Michelin, peleknya standar, standar Hino Dutro ya. Lobang bautnya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baut. Nah, begitu juga di belakang. Nah, belakang suspensinya per daun yang ditumpuk begitu. Kemudian ini untuk ban dia juga menggunakan ban yang sudah recommended ya. Michelin ya bannya. Seperti ban yang masih baru, nomor ininya masih ada nih. Tuh. Bannya masih bagus. Dan itu untuk bagian mesin AC. Wah, keren banget. Sekarang kita akan lihat tampilan belakangnya ya. Oke. Ini tampilan belakangnya ada tulisan pariwisata. Livery legendnya Jackal Holidays itu tidak pernah berubah dari dulu. Kita buka. Wah, bagus sekali. Nah, ini ada tulisan Adiputro karoserinya. Sebagai karoseri pembuat bus ini ya. Di belakang seperti ini. Cukup bagus. Ini plastik semua tapi mewah. Dan ini di bagian jok tengah ini juga bisa diangkat. Ternyata untuk bus yang ini kursinya tidak ada leg rest. Tuh, tidak pakai leg rest ya. Dan ini adalah lover AC-nya. Nah, saya berdiri di sini sudah bisa. Dan lihat kursinya ini 21. Jadi sepertinya seperti ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 seperti itu kayaknya. Atau nomor 2 ini kayaknya. Tapi untuk yang single seat-nya ini juga lega loh. Coba saya duduk di single seat-nya ya. Tuh. Ini lega nih. Tuh, lega sekali. Oke. Okay. Duduk paling belakang rasanya lega banget kalau teman-teman dapat yang tengah karena ini bus pariwisata. Jadi tidak ada toiletnya karena memang ini juga JetBus Micro. Dan kalau teman-teman duduk di sebelah sini, legroom-nya ya tidak terlalu mentok juga, tapi ini udah luas, ke bawah luas. Dan ini ada USB slot lagi di sini untuk mengecas gadget Anda. Gadget teman-teman bisa dicas di sini. Keren banget. Ini nyala tuh tandanya bisa ya. Dan AC biasa nanti kalau dinyalain AC-nya pasti dingin sekali karena yang high S aja dingin apalagi ini. Ini dan ini sangat bagus tampilan atap. Plafonnya ini benar-benar bagus banget. Dan kualitasnya juga bagus banget. Nah, okay, teman-teman, untuk duduk di kursi paling belakang ini yang
kursinya dua-dua, bukan yang single seat yang seperti ini. Ini tampilan kursinya juga dilapisi bahan yang empuk dan nyaman, serta ini ada reclining seat, ini bisa digunakan untuk menidurkan kursinya jika menurut Anda masih belum terlalu rebah atau masih kurang rebah, itu bisa di, nah ini ada tuasnya, ini bisa ditarik kemudian teman-teman dorong kursinya supaya bisa seperti tiduran, sedikit rebah daripada posisi tegak. Ini tetap ada USB port di sini, USB slot ya, cuma di sini. Nah ini masih nyala. Nah ini tutup lagi. Nah terus di sini ada bottle holder. Ini sama yang high ace, sama persis, cuma nggak ada leg rest aja. Dan di sini tuh ada jaraknya untuk tempat dudukan kursi. Jadi ini ya nggak apa-apa lah, masih ada jarak yang cukup cukup dalam lah ini mah. Ya ini bagus, ini dalam, jadi kaki kita nggak terlalu pegel ketika di jalan. Memang untuk spek bus pariwisata Jekyll Holidays itu udah berpengalaman dari dulu teman-teman. Ini speakernya untuk musik. Dan nah teman-teman, di sebelah sini ada fasilitas televisi, jadi buat penumpang yang berada di belakang itu bisa menikmati hiburan lewat televisi ini. Nih sayangnya lagi dikunci televisinya ya. Tuh. Ini tampilan dashboard dari atas, mewah banget. Oke teman-teman, sekarang kita akan review bagian belakangnya ya. Nah seperti apa lah bagian belakang dari bus Jekyll Holidays Jetbus 3 Plus Micro ini, kita akan coba lihatnya. Nah ini lampu stop lampnya, ini saya ingat persis seperti Mitsubishi Pajero Sport ya. Lampunya seperti ini ya, ada lampu sein. Seinnya sepertinya di sini mengikuti garis lampunya. Kemudian di sebelah sini juga ada lampu mundurnya. Oke. Nah, ini kodenya BC73 B1820 4360. Adi Putro karoserinya. Nah, ini nomor telepon dan website-nya. Teman-teman bisa buka website-nya ya. Tuh website-nya. Logo Jekyll Holidays di situ, di atas logo pariwisata, nomor lambung dan muffler-nya. Nah, ini muffler-nya ya. Tuh, ini muffler-nya juga rapi. Cukup rapi. Dan ini untuk buka bagasinya. Bagian sini nih livery-nya unik menurut saya. Sangat unik. Karena 12 tahun yang lalu saya pernah naik Jekyll Holidays juga, berwisata dengan taman kanak-kanak dulu. Livery-nya juga seperti ini, tapi warnanya putih bukan silver. Kalau ini kan silver ya. Dan teman-teman lihat, ini adalah mesin AC-nya. Mesin AC-nya seperti ini. Jadi mesin bus ini itu ada di bawah. Di bawah kursi depan, baik pengemudi maupun penumpang nomor 1. Nah ini mesin lagi. Jadi mesinnya ini cukup bagus, Hino Dutro ya. Dan ini lihat, kacanya super lebar. Saya pertama kalinya nih lihat bus mikro kacanya selebar ini. Jadi ini bukan mobil biasa teman-teman, ini mobil luar biasa. Mobil yang diperbantukan untuk shuttle bus. Iya, bagus sekali. Ini yang tujuan Depati Ukur. Entah jam berapa, jam 3 berangkat. Yo Pak, hati-hati di jalan ya. Oke. Oh, JH235 berangkat. Ini juga ada lagi nih, Toyota Hiace Komuter. Livery-nya sama-sama yang ini. Ini juga tujuannya ke Depati Ukur. Nomor lambungnya kita cari dulu. Oh, kursinya juga sama. Tuh ada bapak drivernya. Oh, bagasinya dibuka.
Nah, ini fasilitas kursinya, bagasinya luas sekali. Jadi buat teman-teman yang mau mengirim paket juga bisa lewat Jekyll Holidays untuk pengatur AC-nya. Bagus banget armadanya. HS komuter cuma livery-nya ini silver. Sama-sama yang Jetbus 3 yang saya mau naikin nanti. Yuk. Mantap, Tokjer, Pak.